apa? Mohon apa? Hidup itu nih, hidup kita hidup ini cuma sedikit. Kenapa sih orang hidup itu antara pala sampai dada? Saya mau tanya, orang kalau kaki kanannya buntung masih hidup enggak? Orang kalau tangan kirinya buntung masih hidup enggak? Saya mau tanya, kalau palanya buntung hidup kagak? Artinya hidup ini cuma segini. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, ya Allah. Suami saya sekarang kurang cinta, ya Allah. Suami saya kurang sayang, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa suami saya ini buat ibu resep. Kalau suami kurang sayang, suami kurang cinta, nih saya kasih ilmu. Bapak-bapak pura budak-budak ya, Pak ya. Buat ibu-ibu aja. Nanti pulang dari sini, paling jam 12 selesai. Pulang dari sini, ajak suami ibu ke kamar. Dengerin dulu, Bu. Ngapain aja? Ngaji, ini ngaji. Gak cocok kayak, oh wilah. Menang baik sampean. Dengerin, pulang dari sini, ajak suami ibu ke kamar. Nah, kecup kening suami ibu. Cecuk sening kening suami ibu, bacain sholawat 1525. Kesambet setan rawa mana? Jangan-jangan kesambet setan rawa Bokor. Jangan-jangan bini gua mati besok kali. Tumben-tumbenan ini cium. Masya Allah. Ilmu ibu ya, buat ilmu. Berapa tadi buatnya bu? 1525. Nggak dibacain bu, boro-boro ustadz. Nah ini juga ibu, subhanallah, kalau ibu nih, kenapa ibu suami ibu kurang sayang, kurang cinta? Kalau ibu suami mau kerja, suami mau dagang, jangan suami mau dagang, mau usaha, jangan lupa cium tangan suami. Cium. Saya mau tanya pak, kalau mau kerja, mau dagang, dicium nggak tangannya pak? Kagak pak. Ada yang gedeg banget sama suaminya pak, duitnya mah doyan, gedeg sama suami. Ya Allah Ustaz, boro-boro Ustaz, tangan saya dicium, istri saya cium tangan setahun dua kali, Idul Fitri sama Idul Adha itu kalau ingat kadang-kadang kagak. Masya Allah, udah ibu, ini udah 40 menit, kagak etis. Ada penceramah kedua, nggak boleh, tidak pantas, tidak etis, tidak pantas ada penceramah kedua, dan saya subuh ada jadwal ceramah, jadi harus bagi-bagi waktu ya. Baca Fatihah, mohon kepada Allah. Ini Masjid Al Istiqomah pasti masuk surga, cuman kita yang belum pasti. Kalau ini masjid sudah masuk surga, insya Allah jamaah di sini masuk surga. Amin ya rabbal. Jangan khawatir panitia yang nyumbang acara ini, yang masang ini semua, semeng gelar karpet gelar semuanya, semuanya masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mau puasa ibu sekarang ini bulan roah, bulan roah. Kalau kita Betawi bilang roah, roahan. Betawi bilang roah, roahan. Roahan itu kalau di Sunda ayak karuhun, ayak karu. Makanya orang tua dulu kalau ada pohon-pohon besar, ada kuburan, apa ibu-ibu lewat? Numpang-numpang lewat anak bagong mau. Kenapa anak-anak bagong mau lewat? Eta pohon aya karuhun. Karuhun eta sanes bahasa Sunda. Eta karuhun asalnya bahasa Arab. Ruhun, ruhani, arwahun. Disingkat sama orang Betawi jadi roahan. Orang Sunda namina karuhun. Eta mudah-mudahan nanti pulang dari sini ditunggu karuhun. Baca Fatihah semuanya yang nyumbang apapun acara kegiatan ini, karena cinta kepada Allah dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa cukup sekian, saya perjalanan 2 jam dari sini Bekasi 2 jam. Mudah-mudahan tidak macet. Jadi saya 2 jam istirahat, 1 jam subuh saya bangun lagi karena ada acara. Mudah-mudahan sehat walafiat ibu ya. Thanks for your attention in the last four gifts. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi
Telah kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Marbawi. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lemas amat gue ya. Jam 12 kurang 13 menit. Kira-kira kalau tutup sama doa, setuju enggak Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para masyayikhinal kiram, para asatidzinal kiram, para kiai, para asatid dan para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kanda Ki Haji Bisri Asmawi Mata'anallah Bituli Hayatihi Amin ya Allah ya Rabbal, dan para kiai asatidzah yang lainnya, karena banyaknya saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, cinta saya, takzim saya mata'anallah bituli hayatihim amin ya Allah ya Rabbal. Hanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu jaga kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahan ilmu dan rizkinya, amin ya Allah ya Rabbal. Ketua panitia beserta jajaran yang saya hormati, aparatur pemerintah, Bapak RT, RW dan yang lainnya, para bapak, para ibu santriawan dan santriawati, remaja-remaji yang mudah-mudahan kesemuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita bu sehat wal afiat, alhamdulillah. Allah masih memberikan umur dan kesempatan waktu sehingga kita bisa dapat mengijabah undangan seluruh jajaran panitia hadir dalam acara malam ini peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita, hadirnya kita Allah catat sebagai amaliyah solihah kita kepada Allah,
mudah-mudahan kita semua diberikan pahala yang berkelimpahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara yang saya hormati, alhamdulillah rangkaian acara sudah kita laksanakan dari awal. Pembacaan tawasul, pengiriman pahala, zikiran kita buat para orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan dengan siftu duror, pembacaan marhaba. Kemudian beberapa kori kita telah melantunkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Lebih-lebih mubalik kita yang alhamdulillah sudah kita dengar bersama. Ini harapan dari kita semua. Mudah-mudahan itu menjadikan satu sababiah diturunkannya rahmat keberkahan khusus buat kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tinggal saya ceramah di ujung ya, di ujung mah tinggal sisa Bu ya. Saya enggak ngomong takut jatah hilang. Habis saya diundang suruh ngomong, ntar kalau enggak ngomong jatah hilang. Kata Ustaz Ubay lah, tarik lagi noh panitia, jangan ngomong Haji Jaim, begitu takutnya ya. Ya biarinlah, mau didengerin mau enggak, yang penting mah jatah jangan sampai tekor, begitu ya. Aduh. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan Isra malam ini mendapat manfaat dan hikmah buat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir malam ini yang tadinya rada kurang sehat pulang sehat. Amin. Ya, yang punya utang besok kebayar. Ya, hikmah dan manfaat hadir. Yang rada-rada ke ibadahnya supaya rajin ibadahnya. Yang belum ibadah besok supaya ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, sedikit saya sampaikan para bapak dan ibu. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afiyah asharatu khisal. Khamsun fid dunya wa khamsun fil akhirah. Al-afiyah sejahtera. Sejahtera, nyaman, aman. Berarti sejahtera, nyaman atau aman kata Rasul itu ada 10 perkara, ada 10 faktor, Bu. Yang 10 terbagi 2. Khamsun fid dunya, ada sejahtera nyaman di dunia yang 5. Yang 5 lagi sejahtera adanya di akhirat. Kalau sejahtera nyaman yang 5 adanya di dunia, yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu itu merupakan sejahtera, Bu. Ilmu itu merupakan nyaman. Berarti orang yang memiliki ilmu hidupnya sejahtera. Orang yang memiliki ilmu hidupnya nyaman. Karena ilmu adalah afiyah sejahtera nyaman. Berarti orang yang memiliki ilmu hidupnya sejahtera. Hidupnya nyaman. Baik itu ilmu umum yang dia miliki atau ilmu pendidikan agama. Kesemuanya itu adalah bagi orang yang memilikinya hidupnya nyaman. Mudah-mudahan anak kita berhasil ilmunya yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena semua apapun hidup di dunia, apalagi nanti kita bicara akhirat, itu adalah ketergantungan ilmu yang kita miliki. Karena orang kalau udah gak punya ilmu, kebablasan. Ngomong semaunya itu puisi Ibu Sukmawati bagus yang ngomongnya anak proklamator, coba anak kita ngomong begitu habis suruh dimaafin, nanti dulu nggak maafin, walaupun dia mengakui nggak ngerti syariat agama, tapi dengan kebodohan dia belajar. Kalau dia bikin puisi kasih ke MUI, ini puisi saya ini salah atau benar?
Setelah diucapkan begitu salah baru kita maafin, enggak bisa. Dalam kitab Azawajir Aniktirofil Kabair, puisi yang disampaikan oleh Ibu Sukwati murtad. Ini karena ilmu enggak ada. Kalau dia merasa bodoh, belajar. Karena ucapan yang bisa orang jatuh murtad, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, dan bisa dengan hati. Dan kitab Azawajir Aniktirofil Kabair nyata, suara azan ada yang ngedenger, kemudian enggak enak suara yang azannya itu, dia bicara, enakan suara embe daripada suara azan orang yang azan, murtad. Pendiam maya, ilmu. Berarti orang hidup kalau pengen nyaman, tenang, itu kudu dengan ilmu. Karena ilmu, kata Rasul, adalah afiyah. Mau ilmu agama, ilmu dunia, ilmu umum, hayu kita kuasain semua. Kita miliki, karena hidup di dunia tanpa ilmu juga akan kebelangsak hidup kita, Bu, anak-anak kita. Bekali ilmu. Cuman sekarang, anak sekarang, Bu, pada lupa. Setelah memiliki ilmu, ke orang tua udah pada lupa. Tapi bukan orang sini, bukan. Bu, nih, saya sedihnya ngelihat anak sekarang udah pada lupa ke orang tua. Padahal nih orang tua ya, menginginkan anak awalnya lulus SD. Kita orang tua biarinlah makan sama garam sama tempe juga, yang penting anak saya lulus SD. Ya. Sampai didoain, bukan dapat ijazah doang, didoain sama kita sebagai orang tua. Ya Allah, nih anak saya supaya lulus sekolah SD-nya, supaya ijazahnya bermanfaat, berkah hidup. Lulus SD. Orang tuanya berdoa lagi, ya Allah supaya anak saya bisa sekolah ke SMP. Karena doanya diijabah kedua orang tuanya, masuk SMP. Bukan diongkosin aja, didoain. Padahal orang tua itu makan seketemunya. Ikhlas tuh. Tamat SMP juga pengen anak sekolah SMA dan sebagainya. Diongkosin, bahasa pergi gelap pulang gelap, pengen anak lulus SMA sambil didoain. Begitu lepas SMA, doa diijabah. Nah, begitu lepas SMA, dipeluk anak sama orang tuanya. Tong, maafin Bapak supaya sampai di sini doang bisa ngongkosinnya. Enggak bisa sampai kuliah. Tapi Bapak Ibu doain kamu ijazah supaya bermanfaat, berkah hidup kamu, diijabah. Begitu masuk kerja, enak Bu, berkah, gajinya besar. Dapat kebeli tanah 200 meter, kebikin rumah tingkat, kebeli mobil. Apa dia bilang, ini mah balai gua. Pendiam aja. Orang tua mana, enggak ada pemberiannya ke gua, coba. Ini rumah balai gua. Ini orang kampungnya balai lah. Balai gua. Mobil balai gua. Padahal dia kebeli mobil, tanah, rumah, sababiah orang. Dia memiliki ijazah SD, SM, SMA orang tua. Ingetin orang tua. Orang tua masih hidup. Atau ayahnya gajian sebulan sekali mah. Nongol ke orang tua. Enggak pernah orang Rawalini mau, Bu. Rawalini. Ini orang anak sekarang, pada lupa. Itu masih ada. Apalagi orang tua udah enggak ada. Waduh, udah sama sekali lah lupa. Padahal orang tua walaupun sudah tidak ada, sababiah orang tua hidup dia berkah karena doa dan ijazah walaupun cuma sampai SMA. Ilmu kadang-kadang udah kebablasan. Orang tua meninggal dikubur di belakang rumah, enggak pernah ditengok. Ke Banten mah sampai jarang. Kuburan orang tua cuma hari ngembang doang, itu juga hampir lambat. Udah lebaran seminggu baru ke kuburan, persia orang Rawalini. Kadang-kadang enggak sibuk sama lebaran, enggak pernah ditengok rumah orang tua di belakang rumah. Ke Banten 3 kali. Syekh Maulana Hasanuddin tahu.
Apa kata saya Maulana Hasanuddin, lu jangan kemari dulu, orang tua lu dulu pikirin noh belakang rumah. Pendiam aja. Berapa jauhnya Tober TPU? Orang tua kita ditanamnya di Rawa Jambe, tanamnya di Kebonlo, tanamnya di TPU. Sebelum jarah ke para aulia, tengok dulu orang tua jarahi. Jarah ke Cirebon. Apa kata saya Maulana Syarifatullah? Jangan kemari dulu. Ditolak doa oleh Syarifatullah kalau orang tua diabaikan yang ada di belakang rumah. Ini anak sekarang. Padahal enggak sadar semua sababiah orang tua. Saya kalau bicara begini Bu sedih ngelihat kondisi sekarang anak-anak sekarang. Jadi apa-apa balik gua. Orang tua makan sama sampai udah tua enggak dipikirin. Kali itu ngebawain bekakak ayam gaji jutaan enggak pernah. Barang kata orang tua ini mana anak. Masih hidup udah begitu, sekarang udah meninggal sama. Coba dan ente kita, kalau udah di dalam kubur anak sama sekali nggak pernah nengok, apapun nggak pernah ngirimin, pertanyaan mah kita mana anak gua? Tahu? Rada serem cara mas saya man. Ini orang sekarang. Makanya jarah. Kenapa kita semua pada keras hati? Karena emang gua pada jarah. Lihat dalam kitab. Tazkiratul Qurtubi di sana resep orang punya hati keras. Kalau pengen lunak dan pengen gampang ibadah, salah satunya di antaranya ziaratul kubur, kudu seringin jarah, lunak hati. Sama orang kudu pada lupa keras. Nah, al ilmu, ini ilmu. Sangat luar biasa manfaat. Cuman kebanyakan itulah tadi, kalau udah memiliki ilmu dan sampai dia hidup kerja berkah, didoain sama orang tua. Nah ini kadang-kadang kebablasan lupa sama orang tua. Yang sedihnya begitu. Anak banyak mana ini, gak ada yang nongol sekali. Dua hari pertama kita punya anak makan sama garam tempe, anak udah pada enak, masih tempe aja orang tua. Pengen ngerasain ayam, gak ada yang inget. Orang Rawalini, cokrek kebon cawang. Gak Tegalang Musma, alhamdulillah. Nih inget nih, masya Allah, al ilmu, bekali ilmu anak kita. Anak kita yang memiliki ilmu ada afiah, sejahtera, nyaman. Kalau orang memiliki ilmu di dunia sekarang berjuang kurdasari dengan ilmu. Coba kita sekarang Bu, kalau anak kita tidak bekali ilmu, mau ilmu apa saja dunia dan ilmu akhirat, ini sangat-sangat penting sekarang. Coba Rawalini ya. Dari kidul Bu bandara udah ngegeser ya. Pembebasan tahap kedua pintu kapuk habis tuh Bu. Tahap ketiga di belakang rumah saya, sedangkan tiga tahap lagi. Ini tahap pertama dari Kulon Jembatan Karim Airport City udah habis tuh Bu. Pembebasan ya. Dari wetan apa pergudangan, dari Elor Sedayu dari sini ngangsek, jadi tinggal kedempet. Kalau nggak punya ilmu perjuangan, baik ilmu agama dan ilmu dunia, udah ketinggalan anak kita Bun. Makanya kamu haus ilmu agama, terutama bekali keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau ilmu pendidikan umum kudu dibekali. Cuman ingat, ilmu orang yang memiliki ilmu adalah afiah, sejahtera dan nyaman. Yang kedua, jumlahnya 10.000. Jangan disemuain, udah jam 12. Ya, iya, ngambil jatah doang sekali lagi saya ngomong. Yang kedua, aman, sejahtera, afiah di dunia ini adalah wal ibadah, ibadah. Berarti ibadah itu afiah. Man, kita sering ngomong kan sehat wal afiah, kan begitu Bu ya? Alhamdulillah saya sehat wal afiah. Sehat sama al afiah beda. Kalau sehat fokusnya kepada badan, afiah umum. Afiah itu nyaman, sejahtera.
Berarti yang kedua, afiah nyaman sejahtera yang di dunia ini adalah yang kedua ibadah. Berarti orang yang rajin ibadah hidupnya nyaman, hidupnya sejahtera, rajin ibadah. Ini besok, sekarang udah tanggal 5, berarti 24 hari lagi kurang lebih kita boleh makan siang. Ramadan awas, itu ibadah, perintah wajib puasa. Makanya saya lagi ngaji bab puasa, Bu. Karena sekarang udah luar biasa, udah enggak menghiraukan perintah wajib puasa. Udah terang-terangan enggak puasanya di minum. Udah kayak siang bulan puasa. Makanya saya bicara, Bu, ibadah. Orang sekarang tidak puasanya karena malas. Enggak sakit, enggak head, dan orangnya juga masih muda. Orang yang lagi sehat tidak puasanya cuma sebatas malas, itu adalah sudah pada tahu semua dosa besar. Dan bukan dosa tidak puasanya saja, apapun benda yang masuk itu merupakan perbuatan maksiat. Nih, Bu, orang enggak puasanya karena malas, dosa, udah tahu dah semua. Terus dia makan, setiap satu remeh nasi itu satu bakul dosanya. Kalau satu piring ada 200 remeh, 200 masuk dosa, 200 bakul. Itu baru nasi doang. Bahasa orang kampung cokre mah jangan dionceng-onceng. Ini dosa dan numpuk. Makannya sama tahu. Tahu kalau ada 3 caplokan atau 5 caplokan, 5 bakul tahu plus nasi. Setelah beres makan, minum satu gelas. Itu satu gelas kalau 10 teguk, satu teguk satu bakul. Kalau 5, 10 teguk 10 bakul. Air, tempe, tahu dan sebagainya, tambah tuh dosa. Beres makan ngerokok. Kalau satu batang 20 isep, satu isepnya satu bakul. Kalau satu batang 20 isep, 20 bakul, dirokok aja dosa. Kalau sakit mengapa apa? Kita punya orang tua yang udah kondisinya enggak kuat puasa, silakan enggak puasa. Dan kita ngasih makannya enggak dosa, emang udah boleh enggak puasa. Perempuan head silakan. Malah haram puasa. Cuman hormatin orang yang puasa. Udahan dosa orang yang enggak puasa karena segan seperti itu, bahkan makannya ngerokok di depan orang yang puasa, tambah lagi dosa enggak hormat kepada orang yang puasa. Terserah kalau nggak mau puasa, cuman hormatin orang yang puasa. Dosa udah pada tahu ini. Ngaji dari orok kita, puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau yang puasa dapat pahala, yang tidak puasa dosa, udah pada tahu. Cuman hormatin ke orang yang puasa, wajib hukumnya. Makanya jangan mentang-mentang kita perempuan head makan bakso negla pakai jilbab pentolol. Saya paling batek itu siang pakai jilbab makan bakso. Alasannya apa? Head atau hormatin orang yang puasa. Makan indomie jangan di depan orang yang puasa. Masuk ke dalam kamar mau males mau apa enggak puasanya, hormatin orang yang puasa. Jangan ngerokok begitu, wayah rumu, dosa besar itu. Saya ngomong ke sono-sono, ini udah luar biasa puasa Ramadan. Ini, ibadah. Head dan nifas dan sebagainya silakan, itu memang ada aturannya. Tapi kebanyakan saudara kita yang karena tidak puasanya malas. Ini yang sangat luar biasa besar dosanya. Ibadah nyaman. Makanya orang yang rajin ibadah hidupnya nyaman, sejahtera. Karena ibadah adalah afiat. Tapi ibadah barengin dengan ilmu. Kalau ibadah rajin tapi tidak ada ilmunya, ditolak oleh Allah mentah-mentah. Karena tidak didasari dengan ilmu. Makanya sekarang baik-baik masukin pelajaran yang membereskan ibadah. Karena orang yang sekarang ibadah alhamdulillah masih banyak. Tapi yang sedihnya yang membereskan ibadah ilmunya. Kalau kita ikut ke majlis zikir, silahkan majlis zikir kita ikutin karena zikir juga sangat penting. Cuman setelah zikir masukin tuh ilmu fikih yang membereskan ibadah.
Karena fakuluman bigari ilmin, bukan fakuluman bigari zikrin. Walaupun zikir melulu, kalau ibadahnya salah ditolak. Zikir jam 1, Allah illallah ngagang orang tidur. Sholat mas sujud nggak ditokerin jerijinya, ditolak. Walaupun jidatnya hitam tapi nggak ngerti fikih dalam ibadah, tetap ditolak. Jidat hitam tidak menjamin masuk surga kalau sholatnya nggak benar. Ilmu. Alhamdulillah guru kita KJ Bisri masih mau ngajarin rukun sembahyang. Zikir, cerahkan itu, man masukin pelajaran-pelajaran fikih supaya ibadah kita beres. Sujud aja masih yang diberdiriin jerijinya, masih adanya ditekuk. Nah ini bahayanya ibadah. Makanya baik-baik ibadah kita tingkatkan kudu dasari dengan ilmu. Karena sudah tahu kita maklum ibadah rajin, tapi kalau tidak dibarengkan dengan ilmu ditolak oleh Allah. Makanya mudah-mudahan ibadah kita semua diterima, amin. Kita sambil usaha ngaji ke guru kita, hayu. Jangan bosan-bosan, pun sekarang begitu. Saya pengajian bulanan. Udah kurang lebih 6 bulan tersendat. Begitu ada panitia lagi, nyentuh saya pengajian bulanan. Saya dari awal udah gak dengar. Udah berhenti ngaji bulanan, Haji Sujai. Kenapa? Ngajinya itu melulus, rukun sholat. Wah, wah Allah, ya udah. Nggak apa-apa saya. Ya, kemarin mulai lagi saya tolak, udah cari yang lain aja. Saya emang nggak bisa, ngaji politik nggak bisa. Emang saya emang nggak bisa ngaji. Tujuan saya mengajarin rukun sembahyang, ngaberesin ibadah itu aja. Dari wudhu, tayamum, terus ke najis, ke sholat, balik lagi. Kalau udah nggak perlu ya terserah. Kalau udah pada beres mah ibadahnya. Ngaji tafsir kemana-mana, kalau fikihnya nggak jalan gimana bisa? Fikih. Ini guru kita hayu bu ngaji hari apa ibu-ibu ngaji Rebo. Alhamdulillah ya, turupun sholat. Makanya pen orang sholat begitu beda-beda pen variasi. Kalau ngangkat tangan walaupun beda gak terserahlah, itu mah ibadah pekerjaan sunnah. Sedakep juga walaupun beda-beda kita lihat itu mah sunnah, tapi ada syarat-syarat dalam sholat yang perlu kita perhatikan. Pen kita gak sedakep orang macam-macam bu dalam sholat. Allah, mana ada yang di leher begitu bu ya tuh. Itu sedakepnya. Allah, begitu tuh. Kayak orang panas dingin. Nah, makanya orang yang sholat bu itu kasih bodrek. Nah, emang meriang gitu, merungkut bu. Nah, cuman, nih ini mah pada kita jangan berisik-berisik. Orang kalau sholat itu sedakep begitu tuh. Nah, itu anti tahlil itu. Antri Isra Mi'raj, anti maulid. Orang yang sedekap begitu, udah ciriin lah. Sama sholatnya ngejegangnya, dua sejadah habis sama dia. Itu orang anti tahlil. Coba dah ciriin. Asal sedekap begitu, udah. Tuh yang telunjuknya diputar-putar tahiyat. Itu orang anti tahlil, itu coba ciriin. Udah anti tahlil, anti Isra Mi'raj, anti maulid, anti marhaba, tuh yang kalau sholat tahiyat ini putar-putar, ciri. Dari dulu guru kita nggak pernah ngajarin tahiyat diputar-putar. Orang sekarang nggak ada, karena turun naik, diputar-putar, model baru. Ya, tapi orang yang begitu ciriin. Iya. Terserahlah mau sedekap bagaimana juga itu mah ibadah pekerjaan sunnah. Ya, pada ada sedekapnya yang di begini doang bu ya. Allah ini naruh tangannya begitu tuh. Pada ada yang sikut yang dipegang. Ini sedekapnya. Orang baru belajar sholat. Tapi kan yang kalau guru mah kalau kita ngaji diajarin tuh mengguru. Nih sedekap yang benar. Pegang tuh pergelangan tangan kiri kepel sama tangan kanan. Pergelangan begitu tuh, jadi bukan begini, kirinya di kepel, ditaruhnya di mana, di bawah dada, di atas pusar, tengah-tengah. Kok dari guru kita begitu ya, begitu tuh, taruhnya di tengah-tengah, geser ke kiri sedikit begitu tuh, tapi jangan sampai ke pinggang, sedikitnya geser supaya hati kita ketutupan sama dampal tangan.
Tujuannya apa? Supaya hati anteng dalam ibadah, ditutupin sama dapal tangan, diam lu, gua lagi sholat, jangan ngaprak pikiran, mikirin beras, begitu. Makanya kita sembahyang kadang-kadang lupa, ini rokat keberapa ini gua ya, lah, dari bedah. Tahiyat awal lupa, kunut lupa, karena pikiran melayang, makanya waktu sedekap tetap. Hati kita di sini diam lu, gua lagi sembahyang, kadang-kadang lu sengaja ganggu gua nih, lupa rokaat. Bingung ini rokaat keberapa ini gua sembahyang kedua apa ketiga, buyar lagi takbir lagi dari mulai. Begitu dapat rokaat ketiga, setan lagi nyelusuk masuk, ini rokaat keberapa gua ya, bubar lagi sembahyang. Nah makanya itulah supaya sholat kita ibadahnya anteng, kita di awalnya bu baca surah An-Nas. Kalau orang yang sholat sering begitu tuh, di mana dia mau sebelum baca usolli baca surah An-Nas tangan kiri taruh di dada. Nah, sebelum baca usolli baca surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas malikin nas satu balik. Baru tujuannya supaya diganggu, dijauhkan daripada setan yang nyelusup ke hati kita yang mengganggu ibadah kita. Kalau orang yang sholatnya kayak begitu tuh banyak lupa. Ya. Begitu udah berdiri je, ini gua enggak tahiyat awal. Ya, barang kunut udah sujud di tadi nggak baca kunut. Nah kalau yang sering begitu udah sebelum baca usolli baca surah An-Nas. Nah, makanya dua bu ya sangat penting. Mudah-mudahan ini anak-anak kita dibekali ilmu oleh kita, manfaat ilmu kita anak-anak kita. Amin. Setelah dibekali ilmu oleh kita bermanfaat berkah ilmunya, ingat kepada orang tua kita sebagai orang tua. Walaupun kita awalnya ikhlas, tapi anak harus ingat kepada orang tua. Yang kedua adalah ibadah. Yuk kita tingkatkan ibadah kita. Ya, karena ini memperingati Isra kan memperingati sholat. Benar bu, jangan diperingatinya doa. Kita memperingati Isra Mi'raj pada intinya memperingati turunnya perintah wajib sholat. Tingkatkan sholat kita. Karena ibadah orang yang ibadah hidupnya nyaman, tenang. Coba orang yang ibadah malah rupak hatinya, rupak kehidupannya, jadi akan gelisah karena ibadah dia jauhin. Orang yang ibadah dekat dengan Allah, ketenangan jiwa ada, kenyamanan diri dia juga ada karena ibadah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya 10, 2 aja karena udah malam. Kalau lewat dari jam 12 takut subuh kesiangan bahaya. Ya, makanya mudah-mudahan ini walaupun saya sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih-lebih mubalek kita yang luar biasa ceramahnya, mudah-mudahan ini kita bisa ambil manfaat. Pulang dari sini mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita ditambah kekuatan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ibadah puasa besok kita, mudah-mudahan kita semua anak keluarga kita Allah berikan panjang umur, selalu sehat anak dan cucu kita dalam Ramadan besok. Dan Allah berikan rizki di Ramadan besok kepada kita yang berkah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Bila terdapat kekeliruan yang ada, kejanggalan ucapan saya yang gak enak didengar para bapak dan ibu, detik ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai dengan sababiah ucapan saya menyentuh hati bapak dan ibu gak enak, sakit hati ibu, dosa bagi saya. Jangan sampai nanti ada sangkut paut dosa saya dengan para bapak ibu nanti di hari kiamat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa suruh bu. Nah, angkat tangannya bu. Ya. Tadi taruh atas paha lagi ngedoa. Ya. Amin, amin. Ya. Angkat tangannya. Kalau yang nggak diangkat tangannya, mudah-mudahan jangan dikasih diterima doanya. Ya. Melek matanya. Waduh, iya, ini amin perutas paha bahasa sial doang sih. Makanya saya mengaji di hari Jumat pagi, nenek-nenek orang tua saya omelin.
Ma, manggil emak aja, angkat tangan apa itu, saya mengadu apa yang meremelek. Nah, tiga kali. Itu bang, amin, amin. Ya, biarin orang tua juga maklot, saya omen. Udah angkat, yang gak diangkat gak dikasih. Ya, udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahaba rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi umasina. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibata lana wa li ahlina fi qulubil kafirin wal zalimin wal musyrikin wal mufsidin wal hasidin wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha al-istiqam wa tatba'uha al-karam wa tahsyuruna biha bi'ibadikas salihina bisa'adati wal karama fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yubaraku lana biha fi amwalina salatan yubaraku lana biha fi amwalina salatan yubaraku lana biha fi amwalina wa yastaqimu biha ahwaluna wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighar. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa kami ya Allah. Dan ampunilah semua dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma, dan sayangilah, kasihanilah kedua orang tua kami. Kama rabbayana shighar, sebagaimana telah mengurus dan mendidik kami dulu waktu masih kecil ya Allah. Dulu kami banyak menyakiti hati kedua orang tua ya Allah. Dulu kami banyak mengesalkan hati kedua orang tua ya Allah. Dulu kami banyak menyakiti badan kedua orang tua. Oleh karena itu sekarang ampunilah semua dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka antara suqona wa antara suqo auladana wa antara suqo ahlana rizqan wasi'an wa halalan wa katsiran mubarakan fihi ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau memberikan rezeki kepada kami ya Allah, dan agar Engkau memberikan rezeki kepada anak-anak kami dan keluarga kami akan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah untuk dipakai ibadah kepadamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kasyifa kulli kurba wa ya mujiba kulli da'wah wa ya sani'a kulli masnu wa ya muyassira kulli asir wa ya sahiba kulli wahid wa ya mu'nisa kulli gharib. La ilaha illa anta nas'aluka ya Allah anta ja'ala lana farajan wa makhraja wa anta qdiba hubbaka fi qulubina hatta la yakuna lana hammun wa la nazkuru ghayraka wa anta hafazana wa ahlana ya Allah wa tarhamana wa ahlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah li dinina, hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman hasadan, hasbunallah liman bagha alaina, hasbunallah liman zalama alaina, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'alati fil qabri, hasbunallah inda wahsyatil qabri, hasbunallah inda tughtatil qabri, hasbunallah indal hisab ya Allah ya Rahman ya Rahim, hasibna wa ahlana hisaba yasir ya Allah. Gampangkan dan mudahkan pemeriksaan amal kami nanti di hari kiamat ya Allah. Hasbunallah indal mizan ya Allah ya Rahman ya Rahim, saqil mawazina hasanatina wa hasanati ahlina yaumal qiyam ya Allah. Beratkanlah timbangan kebaikan kami dan timbangan kebaikan anak keluarga kami nanti di hari kiamat ya Allah. Hasbunallah indas sirat ya Allah ya Rahman ya Rahim, sabit aqdamana wa aqdama ahlina ala siratil mustaqim ma aqdami ibadikas solihin ya Allah. Tetapkanlah semua dampal kaki kami dan dampal kaki keluarga kami di atas jembatan siratil mustaqim.
beserta dampal kaki hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ikshif anna wa an ahlin, wasrif anna wa an ahlina, wadfa' anna wa an ahlina albala wal waba wal ghala wat ta'un wal amrada wal astama wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal ahzana was syada'id wa syarrul a'da'i wat taghin wal hasidin wal baghin wal zalimin wa syarrul jiran wal kuffar wal mubtadin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kita di tempat ini akan perkumpulan yang dirahmati oleh-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kita dari tempat ini akan perpisahan yang dilindungi dan diberkahi oleh-Mu ya Allah. Istajib du'a'ana wa taqabbal du'a'ana ya Allah, sari'an sari'an sari'an. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi ceramah agama yang mudah-mudahan kita dapat dengarkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, demikianlah yang seluas-luasnya acara demi apabila ada kesalahan dari segi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seluruh pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini akan diselenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 Hijriah di tahun 2018 bertempat di Masjid Ali Istiqomah, Kampung Pondok Karya, RT 0201, Desa Tegalangus, Kecamatan Tugraga, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dipanitiai oleh Irmai bekerjasama dengan MUI Desa Tegalangus, yang insya Allah akan malam hari ini akan diisi oleh penceramah pertama Kyai Ahmad Sujai Arim dari Tangerang, kedua Ustadz Ubaidillah As-Sofari dari Bekasi, dan insya Allah akan diisi oleh Qori yang pertama Kyai Fatullah, Qori Internasional dari Serang, yang kedua Al-Ustadz Maulana Rifai dari Tangerang, dan Al-Ustadz Marbawi. Dan pembacaan rawi atau maulid akan dipimpin oleh Al-Ustadz Fauji diiringi dengan tim Adro Nurul Huda. Maka dari itu mari sama-sama kita saksikan acara kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Ali Istiqomah, Kampung Pondok Karya, Desa Tegalangus, Kabupaten Tangerang, Banten. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, tausiahnya dan nasihatnya dapat kita jalankan untuk memperbaiki kehidupan serta ibadah kita di hari-hari yang akan datang.
Semoga kita semua selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.